Konvoi senjata kiriman barat dibantai marinir Rusia, mayat tentara Ukraina berhamburan. В результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины Юрий Олиференко. На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sejumlah ledakan terjadi di wilayah Yuzhno-Donetsk, Republik Rakyat Donetsk saat konvoi kendaraan militer Ukraina diserang pasukan infanteri Angkatan Laut Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia merilis data video di kanal Telegram resminya di mana terlihat detik-detik peluru kendali anti-tank menghantam sejumlah kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Rusia, serangan terhadap konvoi kendaraan lapis baja Ukraina dilakukan oleh Brigade Marinir ke-40 Angkatan Laut Rusia. Bukan tanpa alasan dilansir FIFA Militer dari RIA Novosti. Ternyata aksi unit marinir Rusia didasar informasi bahwa konvoi tersebut membawa suplai senjata kiriman negara-negara barat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, terlihat kepulan asap mengepul dari dua kendaraan lapis baja Ukraina usai dihantam rudal kendali anti-tank militer Rusia. Terlihat pula sejumlah mayat tentara Ukraina yang terpental akibat serangan itu. Namun demikian sejumlah tentara Ukraina lainnya berhasil meloloskan diri dan kabur setelah mengetahui serangan mendadak marinir Rusia. Bagian dari konvoi diledakkan oleh mereka yang bekerja dari ATJM. Jenis peralatan itu diledakkan oleh ranjau para kru berlarian seperti kebanyakan kru musuh. Mereka tercabik-cabik, ujar prajurit marinir Rusia dengan sandi panggil Lavrik. Di bagian rekaman lainnya terlihat pula bangkai kendaraan lapis baja Oshkosh buatan Amerika Serikat yang ditinggalkan oleh tentara Ukraina. Bagian depan mobil ini hancur sementara dua rodanya robek akibat pecahan peluru. Komandan Kompi Tank Marinir Rusia, Kapten Ruslan Kurbanov, memerintahkan pasukannya menarik kendaraan lapis baja untuk dipelajari. Saya mempelajari peralatannya, sangat menyedihkan. Mereka memiliki peralatan listrik dan saat pecahan peluru menghantam, mobil tidak lulus uji berhenti menyala, kata Kurbanov. Tak berdaya hadapi kekuatan Rusia, pilot jet tempur Ukraina nangis minta jet tempur F-16 Amerika. Ukraina pun kewalahan menghadapi betapa kuatnya pertahanan udara Rusia yang kekuatannya bukan main-main. Sampai seluruh jet tempur bantuan milik Ukraina dihancurkan dengan mudahnya. Dua jet tempur Ukraina meraung tepat di atas pepohonan, terbang dalam formasi saat mereka menuju garis depan serangan balasan Ukraina. Jet tempur era Soviet Su-25 meluncur perlahan keras memuntahkan asap hitam tebal saat mereka melaju. Mereka tampak seperti memeluk tanah, terbang serendah mungkin untuk menghindari radar Rusia, pertahanan udara, dan yang lebih penting jet musuh.
Jet tempur Su-25 adalah pesawat kuno pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Mereka bukan tandingan jet tempur Su-35 Rusia dan radar canggih, serta rudal jarak jauh mereka. Kami kehilangan banyak pesawat karena pencegat ini, kata pilot Su-25 Oleksky yang menggunakan call sign Pumba, seperti dilansir dari CNN. Dia tahu betul perjuangan berat yang dia dan rekan-rekannya hadapi. Setelah kehilangan banyak rekannya sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai 1,5 tahun yang lalu, saya kehilangan pemimpin skuadron saya dan wingman saya dalam pertempuran, ungkap Pumba. Mereka berdua adalah pahlawan Ukraina, imbuhnya. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang tersayang adalah beban yang masih dia pikul. Ketika Anda melihat rekan Anda meledak di depan mata Anda secara real time, itu mengejutkan, katanya. Salah satu masalah utama yang dihadapi pasukan darat Kiev saat serangan balasan sedang berlangsung adalah kekuatan udara Rusia yang menahan mereka. Rusia masih mempertahankan superioritas udara yang mempersulit pasukan darat untuk bergerak maju. Penerbangan mereka bekerja secara bergelombang seperti di Vietnam, Afghanistan, kata seorang wakil komandan batalion dari 128 Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah, terus menerus sepanjang hari. Mereka bekerja dengan helikopter atau pesawat terbang, kata komandan yang menggunakan call Science Spa. Secara umum, dukungan penerbangan sangat kurang, akunya. Secara total, Ukraina telah menerima 45 jet tempur Su-25 dan MiG-29 dari NATO, negara sekutu di Eropa. Tetapi ini bukan hanya permainan angka. Seorang pilot MiG-29 dengan call sign JUS mengakui kesulitan yang dihadapi Angkatan Udara Ukraina, mengatakan negara Barat dapat membantu dengan menyediakan jet tempur F-16 yang didambakan Ukraina. Kami membutuhkan lebih banyak lagi untuk JUS dan wingman-nya. Pelatihan sudah dimulai sejak lama. Kami mulai belajar sendiri setahun yang lalu, katanya. Kami mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami. Kami mencoba membaca beberapa manual yang tidak diklasifikasikan. Kami menerbangkan simulator F-16 improvisasi, ungkapnya. Jus mengatakan Ukraina membutuhkan setidaknya satu skuadron yang terdiri dari 12 hingga 20 jet untuk menyamakan kedudukan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk memiliki dampak nyata di medan perang. Untuk membuat perbedaan, semua tugas kami untuk operasi garis depan dan untuk operasi wilayah yang damai, 4 atau bahkan 5 skuadron seperti itu, katanya. Untuk masa depan, untuk perspektif jangka panjang, kami membutuhkan lebih banyak lagi. Saya yakin lebih dari 100, ia menambahkan.